jadi hari ini tuh emang lagi ngumpet sapi. Jadi tahun ini tuh kita korban sapi 3 ekor. 3 ekor sapi. Alhamdulillah rezekinya lagi lumayan banyak. Jadi alhamdulillah rezekinya lagi lumayan banyak. Jadi jadi kan kalau tahun kemarin cuma satu doang, kalau tahun sekarang aku korban sapinya 3 buat keluarga aku. Iya, di bawah ke kampung. Jadi dari sini kampung aku tuh kayak 2 jam. Daerah Puncak 2 jam. Jadi nanti ini mungkin nanti malam atau besok pagi udah dianterin ke kampungnya bapak. Kenapa milih sapi ini? Karena banyak warga dan ya memang mau korbannya niatnya udah mau 3 gitu. Dan ini juga sama bapak ditanyain terus. Kan kemarin lagi tour kayak teteh mau korban sapi nggak tahun ini, ya pasti pak gitu. Cuman memang waktunya itu emang suka ngedadak, aku nggak bisa pesan dari lama. Jadi karena kesibukan juga. Nah, itu beratnya sama semua apa beda-beda tuh? Beda-beda, yang paling gede mah ini nih 580. Ini berapa? Yang ini 450. 450. Yang itu? Ini 450, 450. Tapi sempet kontak tadi, kayaknya takut banget kayaknya. Takut lah! Takut kesenggol, mau manggung gak bisa manggung nanti. Tiap tahun, jadi memang Pak Saif ini langganan aku, emang aku selalu beli di sini gitu. Jadi gak pernah beli di mana-mana. Jadi misalkan aku kayak Idul Adha-nya tuh 2 hari lagi atau seminggu lagi, it's ready gitu. Kalau tahun kemarin, kenapa satu tuh? Karena kalau tahun kemarin tuh lagi ada penyakit apa? Mulut itu ya? Lagi ada penyakit sapi gitu loh, penyakit hewan gitu. Jadi gak banyak belinya. Sekarang rezekinya lagi ada, ya beli juga. Seneng lah, soalnya kan lagi dikasih rezeki banyak. Mas, Leon, Teh Dinar katanya langganan, Mas. Nah, emang kalau mesen sama Mas selalu dadakan kayak gitu? Iya, emang dari setiap tahunnya emang selalu dadakan. Aku tuh orangnya dadakan, misalkan aku mau liburan aja, kayak besok aku mau pergi, ya pergi aja gitu. Tapi harus dadakan semua. Mesennya spesifikasi nggak sih, harus berapa sekian? Seadanya. Jadi misalkan adanya nih Dinar yang 600 sama yang 400, ya udah itu aja. Oh, gitu. Jadi enggak milih-milih Dinar. Pokoknya ini hampir 200-an lah semua ya. Hampir 200-an. Tiga-tiganya hampir 200. Kenapa enggak beli satu jumbo yang kayak 1 ton gitu-gitu? Nah, enggak kepikiran kan terus pesen lama. Jalannya pokoknya. Enggak, itu harus pesen lama, Pak. Harus. Otot turunan, otot. Baru transfer tadi pagi, pesennya kemarin, jadi bener-bener ngedadak gitu. Aku emang orangnya suka ngedadak, jadi mungkin nanti buat tahun depan bapak bisa ke jumbo, pak tuh dikasih rekomendasi. Pastilah, ini rasa bersyukur aku buat kayak dikasih banyak rezeki lah di internet kayak gitu. Jadi aku mau berubah satunya. Sebenarnya kayaknya mahalan yang ini, cuma kayak aku udah tahu pas dia jadi 180-an totalnya. Nanti aku Idul Adha di kampung, tapi mungkin nanti tuh aku dari Bali landing subuh baru ke kampung. Jadi benar-benar lagi padat sih jadwalnya sekarang, kan Juni lagi padat. Kan kita bisa lihat ya penyanyi dangdut, musisi lagi pada sibuk, dan DJ juga sama. Jadwal gimana teh, lagi banyak job ini teh, keluar negeri ya ketemu DJ cakep.
Lu keram, gua enggak bisa bangun nih, Bang. Enggak tahu 2 minggu paling itu siang. Pegang-pegang sapi ya, Teh. Gua naikin ya. Pegang-pegang. Kepalanya aja, Teh. Kepalanya itu kita doain, Teh. Sambil doain. Pegang ini juga soalnya. Nah, itu baik tuh. Yang ini baik. Oh, no, yang candy-nya itu. Yang ini nih. Dinamainnya siapa, Teh? Nama siapa, Teh? Ini bertiga.